Ada bentang alam, ada keindahan, ada satwa langka, ada kuliner, ada pesona Indonesia di Jawa Timur, dan ada di pantai selatan Trenggalek. Setelah 230 km perjalanan yang ditempuh kurang lebih 4 jam dari kota Surabaya, saat ini saya sudah berada di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Dan konon kabarnya di sini ada gugusan pantai yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Pemandangan ini ada di puncak bukit Pantai Pelang. Garis pantai selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, berpadu dengan ketenangan alam yang harmonis, menjadikan kawasan Desa Wonocoyo, Kabupaten Trenggalek, pilihan tepat untuk melepas penat. Pantai yang tenang, deburan ombak yang sayup-sayup, pasir bersih, angin sepoi-sepoi. Rasanya saya nggak mau meninggalkan Trenggalek. Ini melengkapi, sangat melengkapi liburan saya di sini. Goa Putri ini adalah mahakarya yang luar biasa. Pahatan ombak yang mengukir batu karang membuatnya semakin cantik. Dan ini adalah salah satu yang terbaik dan menambah keindahan Pantai Pelang. Masih ada spot wisata lain yang sedang dikembangkan di Desa Wonocoyo, Trenggalek, Jawa Timur. Meski masih dalam tahap pengembangan, namun wisata ini patut untuk dicoba.
Di belakang saya ini adalah Sungai Kambal, masih dari Desa Wonocoyo. Dan sungai ini nantinya akan dikembangkan menjadi salah satu objek wisata di Desa Wonocoyo ini. Tentu saja melengkapi keindahan pesona Indonesia dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan kita akan menyusuri sungai ini ala-ala Sungai Amazon gitu deh. Susung atau destinasi wisata susur sungai. Meski baru dirintis beberapa bulan terakhir, namun warga Wonocoyo selaku pengelola wahana ini tetap mengedepankan keamanan wisatawan. Life jacket atau pelampung keselamatan wajib digunakan. Jarak yang ditempuh lumayan jauh, seputar Sungai Kambal yang dilengkapi dengan hamparan pemandangan khas daerah pesisir berupa perkebunan kelapa. Meski telah diyakinkan aman, namun ternyata masih ada juga perasaan takut. Maklumlah, skill berenang saya sangat-sangat dan sangat terbatas. Buat saya yang nggak bisa berenang, naik perahu menyusuri Sungai Kambal ini agak sedikit memacu adrenalin, apalagi waktu agak belok-belok gitu, agak deg-degan nggak sih teman-teman? Deg-degan semua, agak goyang-goyang tapi asik. Jadi kalau kesini jangan lupa kita coba menyusuri Sungai Kambal. Menempuh jarak beberapa kilo sepanjang aliran Sungai Kambal membuat saya berpikir, ide kreatif memanfaatkan aliran sungai menjadi wahana wisata semacam ini, saya rasa masih perlu mendapat perhatian pihak terkait. Karena masih perlu pembangunan sarana-prasarana penunjang agar lebih dapat menarik minat wisatawan. Di samping memerlukan kesadaran masyarakat sekitar untuk terus menjaga keberlangsungan ekosistem sungai agar tetap alami dan menarik untuk dikunjungi. Boleh buat saya, Pak, ya? Oh, iya, Bu. Silakan. Iya. Saya minum dulu. Ini kan untuk pengunjung. Untuk pengunjung, ya? Iya. Ah, alhamdulillah. Saya minum dulu. Segar, Pak. Aduh, segar. Setelah saya tadi menyusuri Sungai Kambal, dapat bonus kelapa muda yang airnya, aduh, segar dan manis banget. Maaf, agak belepotan. Ya memang wisata di Kabupaten Trenggalek ini patut dikembangkan karena ini melengkapi dari keindahan pesona Indonesia. Puas dengan susur sungai, saatnya berkuliner. Desa Wonocoyo, Kabupaten Trenggalek ini terkenal dengan komoditas ikan tangkapan. Salah satu yang banyak adalah ikan salmon. Dipasarkan di kawasan Pantai Konang. Ikan-ikan segar hasil tangkapan nelayan setempat ini dijual dengan harga relatif murah. Tak heran selalu ramai didatangi pengunjung, terlebih di akhir pekan.
Melengkapi liburan versi pantai saya kali ini tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menikmati hidangan dari laut. Nah, di Pantai Konang ini banyak sekali penjual-penjual ikan. Di belakang saya bisa dilihat, dan ini adalah salah satu ikan. Ini ikan apa, Bu? Tadi namanya, Bu? Salmon. Ikan salmon ini bisa kita langsung kita makan di sini, bisa dibakar maupun dipanggang. Mau coba? Harga yang ditawarkan terbilang cukup murah. Untuk satu ekor ikan salmon yang siap saji, rata-rata dibanderol seharga Rp15.000 saja. Istimewa memang rasanya liburan di gugusan pantai laut selatan ini. Selain pantainya yang indah, deburan ombak, dan tidak ketinggalan istimewanya adalah kulinernya. Nah, ikan-ikan di sini segar dan manis rasa dagingnya. Masih ada lagi loh, jangan kemana-mana ya, tetap di Pesona Indonesia. Perjalanan saya pun berlanjut. Kali ini sebuah pengalaman baru tentang satwa langka yang hampir punah. Penyu. Malam ini saya diizinkan menjadi bagian dari aktivitas malam bapak-bapak dari kelompok pengawas masyarakat Pok Maswas Desa Wonocoyo yang mengelola konservasi penyu Taman Kili-Kili. Malam ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti kawan-kawan di konservasi penyu. Dan Mas Ari dan juga bersama teman-teman sukarelawan tadi mengajak saya untuk menyusuri bibir pantai Kili-Kili ini untuk melihat apakah ada penyu yang datang untuk bertelur di pantai ini. Tapi ternyata saya agak sedikit kecewa karena tidak bisa ketemu sama penyu-penyu itu. Karena memang bulan-bulan ini adalah bukan bulan waktunya penyu tersebut naik ke darat untuk bertelur. Bersih, iya. Beda. Ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan, yaitu menyusuri pantai tempat pendaratan penyu bertelur. Kenapa kita harus pindahkan? Karena memang telur yang ada di situ banyak predatornya. Kita harus amankan. Kemudian kadang-kadang penyu itu bertelur pada posisi yang dia rentan rawan terhadap gelombang. Sehingga ketika bertelur, ketika tidak segera kita pindahkan, dia akan disapu oleh ombak. Itu harus kita pindahkan di tempat penangkaran. Ini termasuk pasangnya tinggi nggak sih? Semakin banyak orang yang tahu tentang kehidupan penyu, maka harapannya nanti penyu itu akan dilindungi oleh semua. Itu cita-cita kita. Sehingga ini bisa juga dikemas menjadi wisata. Bagaimana penyu itu naik, kemudian bagaimana dia bertelur, bagaimana dia menyimpan telurnya, kemudian bagaimana dia meninggalkan lokasi. Dan disitulah barangkali banyak hal yang harus kita pelajari bersama. Oke. Coba Mbak. Oh. Apa itu jejak? Kita lihat dari jauh itu. Ah, kan? Oh, ini. Ah, ini ada jejak. Ada seperti jejak. Ini ya. Ini jejak penyu. Jejak penyu yang naik. Kok ini jejak besar? Ada jejak penyu yang naik, ya. Penyunya seberapa ini jejaknya segini, Mas Ari? Besar ini, Mbak. Jadi
Ya, bentangannya segini. Kurang lebih segini nih. Besar ya? Iya, besar. Ternyata besar penyunya, ya. Saya belum pernah ketemu secara langsung. Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat di atas. Iya, mudah-mudahan kita ketemu. Kita sampai, ya. Iya. Moga-moga ketemu, ya. Ketemu telurnya. Iya. Oke. Saya sangat setuju apabila kegiatan malam yang saya lakukan di pantai bersama teman-teman sukarelawan tadi dikemas menjadi sebuah paket wisata minat khusus karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kita tentang bagaimana sih sebetulnya, serumit apa sih sebetulnya untuk konservasi penyu ini. Tercatat. Siapa sangka kalau sebagian dari bapak-bapak ini dulunya adalah predator utama penyu di pesisir Kili-Kili. Namun kini mereka sadar untuk turut menjaga populasi penyu yang diharapkan tetap ada untuk anak cucu mereka. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa belajar langsung dari ahlinya tentang bagaimana konservasi penyu di sini berlangsung hingga saat ini. Wah, tukik-tukik ini lucu sekali loh. Kalau Anda bisa melihat kesini bersama saya, tentu saja datang ke Taman Kili-Kili, Anda pasti merasa takjub juga. Karena untuk saya yang pertama kali tahu tentang tukik itu seperti apa. Juga dari penyu-penyu ini ternyata mereka adalah makhluk yang punya insting luar biasa. Jadi penyu ini sampai ada tagline begini, kalau merpati tak pernah ingkar janji, nah penyu ini pasti kembali. Karena mereka setelah tukik-tukik ini dilepas, sekitar 10-20 tahun lagi mereka pasti akan kembali ke tempat mereka menetas. Konservasi penyu ini harus dipahami juga oleh anak-anak kita. Ya, jadi nanti ini dikemas dengan wisata edukasi, wisata yang spesial begitu. Tidak semua orang, kuncinya kan dikata dipeduli ya. Kalau tidak peduli tentu tidak menjadi sesuatu yang menarik gitu. Sekali hidup, maka sekali itu pula harus bermanfaat. Dari kata kuncinya di situ. Dan kita yakini bahwa ketika kita menyelamatkan yang ada di bumi ini, maka yang ada di langit pasti akan mencintai kita. Kata kuncinya ada di situ. Dan sekarang sudah kita bisa rasakan. Kasih kesempatan oleh Mas Ari dan teman-teman untuk melepas tukik kembali ke habitatnya. Mudah-mudahan kalian kembali lagi ya. Nanti 10-20 tahun lagi aku tunggu di sini. ...20-25 tahun yang akan datang dia akan kembali ke sini. Wah. Penyu pasti kembali. Penyu pasti kembali. Oke, kita tunggu 25 tahun lagi.
Satu lagi wisata air andalan Kabupaten Trenggalek yang bisa saya kunjungi adalah air terjun Grojokan Banyuleri di kawasan Pantai Pelang, Desa Wonojoyo. Air terjun yang dipercaya membuat makin awet muda patut dicoba. Beruntung di penghujung perjalanan saya di Kabupaten Trenggalek, saya bertemu dengan Pak Didi. Beliau selaku kepala desa yang menggerakkan warga untuk lebih mencintai alam. Hingga hampir semua potensi wisata yang ada di sini selalu mempertimbangkan konsep ramah lingkungan. Air terjun yang ada di belakang kita ini tidak akan bisa berjalan terus-menerus tanpa didukung oleh lingkungan hidup, utamanya tanaman-tanaman yang terkonservasi dengan baik. Jadi masyarakat tidak boleh menebang pohon-pohon di sembarang tempat, apalagi pohon-pohon yang berada di kawasan konservasi. Karena terjaganya ekosistem yang ada di sini, udara panas khas pesisir di siang hari pun tak terasa, hingga membuat pengunjung makin betah menikmati liburan di air terjun Banyuleri Trenggalek. Trenggalek mengajarkan saya bagaimana pentingnya manusia ikut melestarikan alam beserta ekosistemnya. Seperti ya kita melihat bagaimana konservasi penyu yang ada di Pantai Kili-Kili, dan juga kita ikut melestarikan serta menjaga kebersihan Pantai Pelangi ini. Karena ikut menjaga kelestarian alam berarti hidup manusia menjadi seimbang. Dan keseimbangan tersebut mempercantik Trenggalek dan juga memperindah pesona Indonesia.